Berikut ini cara untuk menampilkan barcode WiFi di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung yang jenis ini yang sudah jadul itu memang ada fitur untuk menampilkan, tapi dia tidak ada fitur scan. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin menampilkan dan berbagi ke teman, langsung saja berikut ini. Pertama dari pengaturan juga bisa dari sini, buka pengaturan. Kemudian pilih bagian koneksi. Setelah dikoneksi, nah pilih pada bagian WiFi. Itu kan sudah ada WiFi yang lagi tersambung. Atau kalau ingin cara cepat, bisa tarik. Tekan lama pada ikon WiFi yang lagi terhubung. Nah, pilih yang ini. Kemudian kalian lihat di situ ada barcode. Pindai kode QR ini di perangkat lain untuk tersambung tanpa memasukkan kata sandi. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.